Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dalam channel Misty Pongster. Pada kisah kali ini, kita mengisahkan tentang seorang lelaki yang bercuti di luar negara. Kisahnya bermula ketika mana dia mendapat giliran untuk menghabiskan cuti tahunannya. Dipendekkan cerita, lelaki ini mengajak isterinya ke negara Thailand untuk bercuti di sana. Sesampai di sana, seperti biasa, mereka menyusuri setiap tempat yang disediakan untuk para pelancong. Mana tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat yang bersejarah untuk dikunjungi. Dipendekkan cerita, pada hari terakhir, lelaki ini memutuskan untuk singgah di pasar kraftangan untuk membeli sedikit oleh-oleh untuk para sahabat dan ahli keluarga yang ada di tanah air. Pandangan lelaki ini tadi tertarik dengan sebuah kedai di mana gerai ini menjual barang-barang antik. Dia mengajak isterinya untuk ke seberang jalan dan masuk ke kedai jual barang-barang antik tadi. Matanya disajikan dengan bermacam-macam benda-benda antik, dan yang paling menarik perhatiannya adalah patung yang diperbuat daripada tembaga dan disimpan rapi di dalam satu botol kaca yang kecil. Dia beranggapan bahawa benda ini adalah sesuatu yang sangat-sangat jarang dijumpai. Mereka telah pun sampai di tanah air dan dia meneruskan kehidupan seperti biasa. Dia bekerja, tetapi dia mulai merasa pelik tentang perilaku rakan-rakan sepejabatnya. Mereka menjadi begitu ramah dan hormat kepadanya, termasuklah bosnya sendiri, di mana bosnya setiap hari mengajaknya keluar makan dan membelanjakannya setiap hari. Demikian pula dia di rumah, dia sangat-sangat disayangi dan dihormati oleh istrinya. Tapi selepas mereka balik daripada Thailand, setiap malam di dalam tidurnya dia dikunjungi oleh dua orang lelaki, di mana dua orang lelaki di dalam mimpinya mengatakan sesuatu kepadanya. Bahasa yang digunakan oleh dua orang lelaki dalam mimpinya tadi adalah bahasa asing, mana dia sendiri tidak mengenal. Baginya itu hanya mainan mimpi dan dia tidak mengindahkannya. Pada satu malam, dia dikunjungi lagi oleh dua lelaki ini tadi dalam mimpinya. Tapi kali ini kedua-dua lelaki tadi menunjukkan ekspresi sangat marah. Dia terbangun tengah malam untuk pergi ke tandas. Tetapi apa yang mengejutkan dia adalah kakinya tidak lagi dapat digerakkan. Dia memukul-mukul dirinya sambil bertanya, adakah dia sedang bermimpi? Isterinya tersedar dan bertanya apa yang berlaku. Pada ketika itulah dia menyedari kakinya tidak boleh lagi digerakkan. Sang isteri panik, lalu menghubungi ambulans kerana mungkin baginya suaminya sedang diserang Adin Ahmad. Sesampai di hospital, doktor mengesahkan bahawa tidak ada simptom-simptom menunjukkan bahawa suaminya terkena serangan angin amat. Doktor tadi menasihatkan agar membawa suaminya pulang dan berikhtiar untuk membuat rawatan dengan rawatan kampung. Mereka berdua mencari dan meminta bantuan kepada sanak saudara untuk mendapatkan
orang-orang yang boleh membuat rawatan tersebut. Bermacam-macam pemuh dan ustaz mencuba untuk merawatnya namun gagal. Selang beberapa bulan kemudian, mereka bertemu dengan salah seorang ustaz yang sangat terkenal dengan ketinggian ilmunya. Dipendekkan cerita, ustaz tadi telah pun datang ke rumah mereka untuk membuat rawatan. Semasa rawatan berlangsung, ustaz tadi bertanya kalau dia ada menuntut mana-mana ilmu atau ada membuat perjanjian dengan mana-mana makhluk. Lelaki tadi menindahkan pertanyaan itu. Seraya ustaz tadi bertanya, kalau begitu, mesti ada sesuatu yang menyebabkan dua makhluk ini sentiasa bersama kamu. Dan yang peliknya, dua makhluk ini bukannya berasal daripada negara kita. Dari pengamatan saya, dua makhluk ini datangnya daripada negara Thailand. Sebaik saja ustaz tadi menyebut perkataan Thailand, lelaki tadi teringat bahawa dia baru balik daripada negara Thailand beberapa bulan lalu dan membeli sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia meminta isterinya untuk membawa kuncinya di mana dia menggantung patung tembaga yang di dalam botol kecil tadi bersama kuncinya. Ustaz tadi mengatakan bahawa makhluk yang menjaga patung dalam botol ini menuntut hak penjagaan, mana lelaki ini tidak menjaga mereka dengan baik. Dan lelaki tadi mula menyesali apa yang dia lakukan dan memohon agar ustaz tadi membantunya untuk menghalau dua makhluk ini tadi. Dan alhamdulillah, selang beberapa hari, lelaki tadi pulih seperti sedia kala. Cerita ini terlalu banyak pengajaran untuk kita. Jutaan terima kasih kepada anda yang sudi menonton. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan butang lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru daripada channel ini sendiri. Jutaan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Seperti biasa pesanan saya, jangan lupa berseram-seram. Assalamualaikum.